Pemuda LDII Tabanan Bali memiliki cara unik dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Mereka mengibarkan sangsaka merah putih di puncak Gunung Abang, puncak tertinggi ketiga di Pulau Dewata. Pendakian dimulai sepekan menjelang 17 Agustus. Butuh waktu 3-4 jam pendakian untuk sampai ke puncak dengan ketinggian 2.152 meter di atas permukaan laut. Koordinator bagian Litbang, Iptek, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup LDII Tabanan, Farhan Saifuddin mengungkapkan, mendaki gunung bisa dimaknai sebagai bentuk mewarisi nilai perjuangan para pahlawan, karena untuk mencapai puncak membutuhkan perjuangan yang berat. Selain tenaga dan mental, juga dibutuhkan kerjasama yang baik untuk sampai di puncak. Klik like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.